Beredar viral, video momen sejumlah santriwati terlihat menangis saat akan menghancurkan ponsel miliknya sendiri. Video viral itu diunggah akun TikTok Sumarli Permis dan kemudian diunggah kembali oleh akun Instagram andreli_48. Momen ketika HP yang penuh kenangan di dalamnya harus hancur di tangan sendiri, tulis andreli_48. Pada video terlihat sejumlah santriwati duduk berjejer dan di depannya masing-masing ada HP yang diletakkan di atas bataku. Para santriwati ini tampak menangis, mereka dikelilingi santriwati lainnya. Seorang wanita kemudian terlihat memberikan batu mengarahkan santriwati untuk menghancurkan ponsel mereka masing-masing.